setelah 3 hari disemayamkan di rumah duka, Kanit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu P. Huta Gaul dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Bahagia Makam Pahlawan Jalan SM Raja Medan Sumatera Utara. Jenazah Ibtu P. Huta Gaul diserahkan pihak keluarga kepada Kepolisian Republik Indonesia Kota Besar Medan untuk dikuburkan dengan upacara kepolisian. Tambah Huta Gaul menyerahkan jenazah kepada Wakapolsek Medan Area, Ajun Komisaris Polisi Feriawan selaku Inspektur Upacara. Isak tangis mewarnai keberangkatan jenazah Ibtu P. Huta Gaul dari rumah duka, Jalan Selambo Komplek Asrama Polisi. Ibtu P. Huta Gaul meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak. Turut hadir dalam upacara pemakaman seluruh personil Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi merasa sangat kehilangan perwira terbaiknya. Sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum Ibtu P. Huta Gaul melakukan penembakan salto ke udara. Almarhum Ibtu Perlawanan Huta Gaul. Siap. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, salam Tribrata. Hormat.